Banyak perkebunan teh di Kertasari, kawasan Pangalengan, memiliki banyak tempat nongkrong asyik di selatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada tempat asyik non-komersil pada sejumlah perkebunan teh di Kecamatan Kertasari, untuk nongkrong santai jauh dari hiruk-pikuk wisata. Kecamatan Kertasari masih termasuk kawasan Pangalengan, tetapi memiliki lokasi lebih jauh. Namun bagi orang-orang yang suka wisata petualangan, melintasi kawasan perkebunan teh di Kecamatan Kertasari merupakan sesuatu mengasyikkan, misalnya menggunakan mobil, motor, dan sepeda. Di Kertasari, ada beberapa areal perkebunan teh, negara dan swasta, misalnya Santosa, Kertasari, Sedek, Talun, Purbasari, Wanasuka, Negla Lodaya, Cikembang, Ciburen, Pasir Lumbun, DSB. Jalur-jalur perkebunan teh di Kertasari itu merupakan paling selatan di Kabupaten Bandung yang terkoneksi ke Garut. Bagi masyarakat pencinta suasana indah, hening, tenang, dan sejuk, jalan-jalan ke kawasan perkebunan teh di Kecamatan Kertasari tampaknya tujuan sangat cocok. Tantangannya adalah lokasinya yang lebih jauh ke selatan dibandingkan kawasan perkebunan teh di Pangalengan. Ada suasana berbeda pada kawasan perkebunan teh antara di Pangalengan dan Kertasari. Jika di Pangalengan, suasana ramai wisata perkebunan teh lebih terasa karena adanya bisnis agrowisata.